Apa sebabnya Raja Petra mengeluarkan naratif seolah-olah kerajaan sekarang menyekat kebebasan bersuara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alif dari Wadah Daily dan ini Polemic on Camera. Hari ini kita nak ulas satu isu yang ringkas. Sebelum ini, Raja Petra Raja Kamarudin telah memuat naikkan satu kenyataan di media sosialnya yang telah mencetuskan kontroversi. Dia mendakwa Papa Gomo telah ditahan semasa membuat live di TikTok. Apa lagi? Pelbagai reaksi dan komen telah dilontarkan oleh orang ramai mengatakan kerajaan sekarang menyekat kebebasan bersuara. Hari ini, pihak polis menafikan telah menahan Wan Muhammad Azri, Wan Res atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo seperti yang didakwa pihak tertentu. Ketua Polis Negara Tasri Razaluddin Hussein berkata Papa Gomo tidak ditahan semasa membuat live di akaun TikTok miliknya. Persoalan saya, kenapa perlu create naratif-naratif yang macam ni nak kata Papa Gomo ditangkap oleh pihak polis semasa membuat live? Tak faham. Korang nak macam mana lagi lah? Ya. Ya. Bro, aku nak gerak dulu. Aku nak gerak dulu. Aku sebenarnya nak buka puisi ni tapi dah sudah bila-bila. Aku dah gerak dulu, dah ada orang dekat rumah dah. Kan? Okey, laju, baik, laju. Baik. Selamat, bro, selamat. Selamat. Laju, dia orang tu dekat rumah dah. Nanti apa-apa kau bagi tahu lah kalau baik. Aku penyembahan ya. Baik. Selamat, bro. Baik. Assalamualaikum. Apa sebabnya Raja Petra mengeluarkan naratif seolah-olah kerajaan sekarang menyekat kebebasan bersuara? Semasa Raja Petra menaikkan kenyataan di media sosial, kenapa perlu bandingkan hijrah Nabi SAW tanpa konteks yang betul? Kalau semua orang boleh berbicara begini, where do we draw the line? Itu saja dari saya. Nantikan episod seterusnya di dalam Polemic on Camera.